jembatan ni kalau dia besar sikit, ha? Boleh lah saya makan macam, macam kita kanan sikit. Di slope sudah habis, saya bawa dia. Kawan-kawan, saya sekarang ada dekat batang sungai. Lepas isi yang kerja, tadi sana ada isi. Kawan-kawan, setelah saya siap isi ini Volvo excavator 360 Volvo, kawan-kawan, Volvo Arcadia punya brake rubber yang tarik. Dia kena PK lah kawan. Macam tadi saya bagi tahu kawan-kawan, tayar tu kadang-kadang dia nasib tak baik, dia terkena slope di jalan, sudah koyak tayar ni. Ini pun tengok dia. Tengok kawan-kawan. Ini pun dah nak dekat dah rosak dah tayar ni. Dia kena taruh satu benda kasih dia tinggi dekat sini baru cun. Saya kena cari juga tayar untuk dia kasih dia tinggi sikit. Nasib baik cepat nampak. Kalau tak lagi jalan-jalan lagi, tayar sudah pecah, sudah tak boleh pakai. Dekat sini pun salah satu sebab dia juga pakai tayar forklift, dia lama-lama dia turun, dia jadi tertekan dah dekat sini. Tak apa, itu tiada masalah. Nanti saya sental kayu dekat sini bagi dia tinggi. Dekat sini ada kayu kawan, jangan risau. Okey, abang kasih naik dia sikit. Kasih naik dia punya bucket saja bang. Semua tak perlu naik ni semua. Bucket dia saja, dia punya bucket yang macam kasih. Okey, jom. Lagi bang. Lagi. Kalau ini mesin ghostan sikit pun bagus juga. Sekejap bang. Berat lah kawan ni kayu . Marah-marah ni kayu boleh lah. Macam mana? Macam ni boleh kawan? Macam ni boleh kawan ni? Boleh lah. Macam ni. Saya rasa boleh lah. Macam ni boleh lah. Jangan dia licin sudah. Dah boleh lah. Bang, taruh bang. Macam ni bang. Tak sangka lah kawan, boleh. Okey bang, cukup bang. Boleh kawan, boleh. Tak sangka boleh. PK lah sikit kawan. Walaupun kita nak buat kerja senang, kena hati-hati juga. Saya pun tak sangka boleh taruh macam ni. Kalau saya tahu tadi, orang-orang saya taruh. Jom kita masuk depan bang, lori. Sudah muncul kawan. Yang benda tu kena dekat sini tadi. Tak ada masalah, tak ada masalah. Nanti saya kasih bersih dekat jalan besar kita bagi.
Jom jalan. Terima kasih abang. Saya pun tak sangka bang, itu kayu dia boleh kasih dia berdiri untuk mengelakkan itu bucket dia dari kena itu tayar. Saya pun tidak mau abang panggil kosan lagi sikit sebab saya mau adjust dekat bawah itu tapak lagi. Belum tentu lagi boleh adjust betul-betul sebab kalau abang kosan sikit lagi, tapak yang mula-mula tempat bucket itu duduk yang macam bulat bearing 2 tu, dia sudah ada dekat dalam. Dekat dalam tu semua mesti kosong saja bang. Kau jawab dekat kalau dia kosong sikit mesti kosong saja dekat dalam tu. Saya pun tidak mau ambil risiko untuk dia kosong sikit. Lepas saya letak tayar forklift tu orang jawab bang ah. Dia keras. Sesuai letak tayar forklift dekat sana. Sudah pukul 5:10 minit dah. Padahal pasangan kita ini tadi tak sampai 1 minit pun ya. Shell kawan-kawan, kita isi minyak sini sekejap. Nanti lepas isi minyak kita teruskan perjalanan lah. Dia tengah bayar saran minyak. Proses dia macam inilah kawan. Dia isi minyak di sini. Kadang-kadang ada tanker kecil punya tanker 10 tan ke, trailer punya tanker datang dekat site isi minyak. Kalau kadang-kadang kebetulan ada masa itu driver truck untuk isi minyak untuk customer dia, dia isi saja. Ya bang, sana itu tak mau isi itu tong sana. Bukan, ini tong hydraulic. Oh, nanti abang mau letak sini ya? Mau letak sini. Okay bang, boleh. Dari tadi isi minyak dekat Gombak. Kira Shell Greenwood lah sana kawan. Siapa yang tahu Shell tadi yang saya isi minyak tu, apa nama Shell tu, saya pun tak berapa pasti. Setelah dari sana dah sampai dekat sini 7:49. Saya baru tengok jam tadi. Bungkuslah makanan sikit. Kalau tidak takut termakan atau bulur habislah.
sampai dekat Temerlungnya tol. Sekarang pukul 10.30. Saya bawa kawan-kawan tengok sikit lah yang tadi saya ikat dekat sini. Tengok lah sikit-sikit tayar ke apa -apa. Penting bila kita jalan jauh kan, bukan saya seorang saja, semua driver bila dia jalan-jalan jauh, memang setiap tol kebanyakannya driver akan berhenti tengok itu keadaan lori. Lebih-lebih lagi kalau loader susah sangat nak masuk dekat hentiannya apa, parking semua memang dia susah nak masuk. Tengok macam tu saja kawan, barang ni bukanlah berat sangat, dia lebih kurang 36 tan sajalah, ringan sangat barang. Tadi saya sental kayu tu dekat sana. Boleh, boleh. Isi semua okay, eh? Tadi masa saya isi minyak itu berada di punya toke lah ini. Dia angkat satu hidrolik. Dan saya punya tong warna biru 2 saya sudah kasih turun dekat saya punya rumah sana tadi dekat tempat 4. Risau-risau lah kalau saya bawa ke hulu ke hilir lah, nanti benda tu menyusahkan kita kan. Gila sekiannya tu. Jangan angkat Volvo dekat belakang. Eh kawan, saya kurang sehat lah. Betul. Saya punya sakit datang balik eh. Jom kita jalan. Jangan, jangan. 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 Jangan
sebelah sini lah. Ini saja. Memang sudah sampai. Oke, oke, kita terus sini saja. Jom, kita turun. Kawan-kawan ada cat, tengok saya potong, dia sengit. Sengit selalu jarang-jarang kita boleh tengok. Snake dengan permukaan trailer agak sengit, tapi hari ini kawan-kawan ada cat, tengok saya potong cat. Ini dari Abata Bujuntai. Saya turun sini saja bang, saya potong dekat sini. Saya pergi depan sikit, nanti SKB itu jalan lah. Macam tu senang lah. Nanti saya kotak keluar. Okey bang, kita turun tepi saya sini boleh ya bang? Sempit lah bang. Abang ni pun macam apa, confused sikit. Boleh kata boleh, dia pun risau mungkin terkena terkena sana ke, terkena sini ke kan. Saya kira mau turun tepi. Saya sendiri turun ke macam mana kawan-kawan. Tak apa-apa, saya bincang dia, bincang dia macam mana. Saya kasih buka rantai dulu semua. Oke, rantai semua sudah saya buka. Tak apa, saya turun masuk dalam mesin ini. Kasih turun dia, pergi sebelah sana. Abang tengok bang, sikit bang. Nanti kabel semua kena nanti apa. Start saja kau. Start saja. Ini abang, tak berapa biasa. Kita kasih hidup lampu dia. Dekat sini kawan. Hidup. Sudah hidup lampu dekat sini. Kasih naik. Ada kereta lagi dekat sana. Oke, saya tumpukan perhatian dekat sini. Sini gelap. Saya panggil abang ni yang ambil video. Ya. Ke Maju. Lagi. Oh.
Turun, turun. Boleh. Ah. Swing sini. Swing sana. Sana boleh, kanan sana. Kepala lori kapan dia? Lepas, lepas. Terus, 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 terus. 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 Terus, turun, 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 up, up, fire, fire, fire. Turun, 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 turun. Kita nampak nggak, bang? Bang, panggil itu kereta kasih tepi-tepi, bang. Kereta kasih tepi, boleh nggak, bang? Boleh, boleh. Tekan sini lah. Kalau saya tekan. Coba juga ada pecah ke? Kalau saya tekan. Coba juga ada pecah. Kayak swing-swing kita lagi boleh ya? Ah, swing-swing maju, jalan, jalan, jalan. Kasih minyak naik sedikit, bang. Bang, minyak kasih naik sedikit. Lagi, lagi, lagi. Pas. Hidrolik kita akan kasih masuk dalam bucket dulu. Kawan-kawan, mesin sudah siap turun. Saya tinggal kostan keluar lagi. Kita jumpa sekejap lagi setelah saya kemas hidrolik semua, kasih dia masuk. Nanti kita jumpa sekejap lagi. Okay, kawan. Kawan-kawan semua, dekat belakang saya sudah kemas hidroliknya, drum pun sudah turun. Excavator yang kita isi tadi dekat batang Bujuntai ada dekat sini. Saya sudah kasih turun. Jom kita keluar dari sini sama-sama. Sekarang sudah 11.50, dekat-dekat 11.50. Okey, 11.42. Jom kita keluar dari sini sekarang. Oh, tak boleh ah. Pak, excavator boleh belakang sikit, bang. Excavator boleh belakang sikit, bang. Tak tahu lah kawan. Excavator tu tengok saya reverse macam ni, dia pun macam tak tahu.
macam dia tinggal beka, dia tengok saya punya lori sudah mau kena dekat belakang. Dia reverse lah sikit, saya tak perlu lah bagi tahu dia nak reverse. Betul lah kawan. Turun excavator pun dia risau nak turun tepi. Tak apa, saya tak ada masalah kawan. Saya boleh saja turun ke tepi. Saya lebih suka saya sendiri buat, sebab kalau nak harap dia orang ni nak turun tepi, wah, kayu pun boleh pecah. Saya sedikit sikit sebab saya sudah rapat sangat dekat tongkang sebelah kiri. Saya buka lampu lah kawan. Dia sudah masuk ke kiri sikit, sebab tadi kan saya corner macam itu, trailer ni dia suruh-suruh pergi sana. Masa saya cross start, dia trailer memang dia akan lari punya. Okay, bagus dia tengok. Saya rasa saya mungkin nak buat lampu lah dekat tayar depan, baru boleh tengok longkang tu macam mana dekat. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita kontena ataupun sepulutan, apa terutamanya Cameron Highland punya lori, saya tengok dia punya lori selalu sebutan dekat bawah tayar sana ada lampu tayar depan. Konten aku selalu saya ada tengok ke tayar depan tu ada lampu. Saya pun tak buat lah macam tu, tapi kena lampu yang cantik lah. Dia macam itu lampu, dia tak nampak sangat lah, macam emas lah. Sebab saya rikus-rikus macam ini tak nampak sangat lah kentukan tayar dekat bawah tu. Pokok kelapa sana kawan, pokok kelapa. Oh, sana ada pokok mangga lah kawan. Berada tu tahan, berada tu tahan. Tahan. Sementara dia tahan, saya pergi ambil cat sikit di depan. Jalan ni nak masuk dekat sini kecil. Dia kena betul-betul apa tumpukan perhatian, sebab tak mengapa nak masuk sini dia ada macam corner, takut laju-laju motor ke kereta tu kan. Nak yang dekat bawah tu jaga betul-betul, takut ada apa-apa masalah, langgar sana, langgar sini ya kan.
kurang lah kawan, lebih kurang lah. Pasar selepas tu isi dekat sana, jadi isi minyak dekat green water sana, share isi itu minyak di sini lah. Buat 360 isi jadi minyak. Lepas tu terus jalan, berhenti dekat lemang, makan sekejap dekat lemang, bungkus makan, terus jalan sampai